Kita memang harus tahan uji, harus tahan banting, harus kerja keras, harus berusaha. Gak bisa kita bermanja-manja, gak bisa kita bermalas-malasan dan menjadi negara kuat, gak ada. Memang mungkin ada yang banyak berbicara, sekarang kita pahit, gak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah, susah gak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Kemajuan Indonesia nampaknya semakin mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terbukti dengan terlihatnya tanda-tanda di banyak kejadian-kejadian bersejarah yang dialami negeri tercinta kita Indonesia. Peningkatan di banyak lini sektor secara konsisten, juga rentetan keberuntungan yang selalu menyertainya. Ini tentu tidak terlepas dari doa dan usaha tekun yang kita lakukan. Rakyat dan pemerintah bisa bersatu saling mendukung, membuat banyak keajaiban yang kita sendiri tidak menyangka dan sangat mensyukurinya. Kita mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi. Memutuskan berakhirnya perseteruan pemilihan presiden dengan kemenangan pasangan Prabowo-Gibran, yang langsung dapat diterima oleh kedua rival lainnya yaitu pasangan Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Ini membuktikan bahwa bangsa kita sudah dewasa dan cerdas dalam bernegara. Tidak lagi mudah diadu domba, karena jiwa nasionalisme sudah mendapatkan tempatnya yang baik di hati rakyat Indonesia. Dengan berakhirnya perseteruan tersebut, pastinya kita akan terhindar dari segala macam kerusuhan yang dapat membuat bangsa ini berhenti bahkan mundur jauh ke belakang. Lebih daripada itu, ini akan memicu percepatan dalam membuat formasi baru di pemerintahan untuk lebih memajukan negara, menilai, serta mengawasinya. Mengingat lompatan kemajuan Indonesia sudah di depan mata dan kita juga tidak memiliki banyak waktu. Lengah sedikit saja kita bisa gagal menjadi negara maju. Tentu bangsa kita tidak ingin lagi mengalami apapun bentuk kegagalan. Peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Saya kira itu PR-PR yang jauh lebih penting untuk segera diselesaikan daripada sekedar kita berdebat yang tidak usai terkait dengan hasil ini. Itu kira-kira. Di bidang lainnya juga berlaku demikian, seperti di bidang perdagangan, pariwisata, ketahanan pangan, geopolitik dunia, dan lain-lain. Semua berjalan normal sesuai rencana tanpa hambatan yang berarti. Yang artinya kita tetap terjaga dalam jalur yang benar untuk menyongsong visi Indonesia Maju 2045. Dan yang menjadi perhatian khusus serta dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, adalah berkembangnya olahraga sepak bola Indonesia. Yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi, menjadi sarana hiburan rakyat serta alat persatuan bangsa yang sangat efektif. Di mana dengan menonton sepak bola Indonesia yang berkualitas dan gacor, akan membuat jiwa nasionalisme rakyat semakin membara.
merasa sangat bersyukur telah dilahirkan di negara yang bermental pejuang, dengan saudara-saudara hebat di dalamnya. Sepak bola Indonesia yang sedang trending di Asia, bukan didapat secara instan, melainkan melalui proses yang cukup panjang dan penuh sukacita. Diberikannya label kuda hitam pada tim nasional Indonesia pada debutan Piala Asia U23 Qatar kali ini, sudah cukup membuktikan bahwa tim kita awalnya dipandang sebelah mata oleh para lawan. Bahkan sebelum pentas laga dimulai, tim nasional Indonesia ditargetkan menjadi incaran oleh negara-negara di dalam grup untuk mendulang poin secara maksimal, guna lolos ke babak selanjutnya. Namun, fakta di lapangan berlaku kebalikannya. Tim-tim besar nyaris rata digulung oleh timnas Indonesia. Seakan kerja keras timnas kita dinaungi oleh payung keberuntungan. Hal ini juga membuat semua peristiwa tampak selaras, bahwa semua yang bangsa kita usaha dan cita-citakan, sedang diproses oleh Tuhan Yang Maha Esa.